Wow. Wow. Kamu kan, aduh, gak disiplin. Penyakitan? Manusia kan, penyakitan gak? Nah, kurang bisa bicara aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bolang 94 Channel. Barai Bolang, hari ini kita mukbang sate marangi. Nah, mantap. Langsung datang dari Purwakarta. Dan ini enggak lupa sate maduranya. Langsung dari maduranya juga. Dan kita mulai aja ya. Ada kerupuk nih, biasa teman kita. Dan ini si lontong yang panjang. Dan ini yang sudah dipotong-potong. Dan mari kita cusan aja ya, kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yup ah, kita apa mulai. Dulu, bebas lah yang mau sate marang itu juga. Nah, kita review dulu ini lah. Ya. Sate. Bismillah. Buat Barai Bolang, suapan pertama buat Barai Bolang. Gak lupa. Salah. Enak. Ada pedesnya. Gak lupa. Ada acar dulu, aduk dulu. Wah, Ah, mang. Yuk. Apa itu? Dua-duanya makan. Itu mantap lah. Wah, ini sate. Sate marangi. Dan ini sate maduranya. Kita coba lagi barengnya bola. Langsung gua. Jangan lupa lontongnya, makan lontongnya. Kalau makan mah lontongnya. Nanti di akhir kita review ya, mana yang terbaik. Pertarungan antara Madura dan Purwakarta. Kerupuk. Jangan lupa bawangnya. Oke, sama bawang. Mantap. Bawangnya mantap. Acar nih. Acar. Dia Madura, Pak. Ya, langsung dari Madura. Madura. Langsung dari Madura, langsung diimpor. Jangan lupa lontongnya dimakan yang satu. Oh, iya. Ya. Lali aku. Langsung. Makanya satu-satu dong. Tahu nggak ini makanan yang paling ditakuti sama copet ini, Mang? Tahu. Apa? Tong. Tong. Enak, hujan-hujan. Bukan sate. Pas hujan, suasananya hujan. Suasananya hujan. Hujan. Langsung dengan gemericik. Gemericik air. Enggak lembut. Enggak. Yang ini lembut, lembut. Mungkin muda lagi. Emang kalau sapi marangi mah kan dari dari sapi. Sapi. Iya. Jadi kambingnya kayaknya masih anak-anak ini. Jadi. Kalau kambing tua udah agak awet ya. Tomatnya. Nah, gimana rasanya? Mantap, mantap. Wah, aja lah. Lontongnya makan, Mang. Nah, sama aja. Cukup. Acarnya jangan lupa. Nah, itu ini ya. Cabenya. Cabenya. Semoga lah.
segar banget. Ini apa? Kambing apa sapi, Bang? Itu mah, kalau malam ini mah, kata sapi. Sapi ya? Bawahnya. Untung ini, makan, jangan lupa. Daging ini jadi teksturnya lembut banget ya? Iya. Kayaknya prosesnya dibakarnya lah. Ya. Gitu. Kali ini sate Malang ini lebih juara daripada sate ini. Sate Madura lembut ya. Lembut tadi. Masih perawan. Terus gurihnya itu dapetnya, ya. Gurih banget. Terus banget. Gurih banget. Makanya sama lontong. Langsung nah, lontong. Lontongnya pas. Sama kerupuk. Kalau sama lontong itu nyetel banget sebenarnya daripada sama nasi. Oh, ada ini nih, tomatnya. Tomat. Vitamin C. Jadi semang lagaun. Wah, terus sama ini nih. Coba sama cengek. Ini kan makan aku. Ini susah. Ini nih. Harus sama sendok nih. Bumbunya, sendok. Kali bus tiga bos. Nah. Aduh. Akarnya mantap, langsung sama cengkehnya. Suapkan. Paduan yang sempurna. Ya. Kalau sate itu harus ada acar. Tahu nggak kenapa kalau di sate itu harus ada acar, Mas? Tahu nggak? Iya. Kalau hidup juga nggak tambah acar nggak enak. Kalau nggak ada acar itu kayak jomblo. Iya. Tapi yang benar itu biar menetralisir kandungan sel kanker. Ini kan dibakar kan? Iya. Kadang ada itunya. Jadi asap arangnya itu. Iya. Jadi bisa dinetralisir sama timun. Timun. Timun ding. Jadi maaf, dia kurang bisa bicara, ya. Bicara, kegagu. Ya. Sate Malang ini udah hampir habis, tinggal 3 lagi. Sate Malang itu banyak, juara. Apa nama ini mah? Mantap kan? Malangi. Pedes nih? Enggak. Pedes. Makan barusan makan bawang. Balada. Sayang tadi nyari sate Sundanya enggak ada ya. Nah, kemarin ini kami cari Sunda. Tadinya mau cari sate Padang juga, tapi nggak ada. Lagi pada mudik. Ya, cuma sate Malang sama sate Madura. Acarnya enak banget. Bawangnya apa lagi nih? Ini nikmat. Masa ini satu sendok bertiga mah? Gak apa-apa lah, sehat ini. Kamu gak penyakitan? Masa kamu penyakitan gak? Kurang bisa bicara aja. Ada gagu. Wah, kata malu lagi banyak. Dengarin ke sini lah. Wah, mantep.
Lontongnya masih banyak, habisin. Yang disisain, kembali. Bumbunya pakai kerupuk paduan yang sempurna. Bawang ini enak. Lontongnya dari Madura juga, mah? Iya, Madura. Enak banget. Kayak bolang. Pokoknya mah mantep lah. Tapi kata baru juga mantep. Itu lebih mantep dari marangnya. Oke. Jadi pilih mana kamu mau pilih? Marangi apa Madura? Marangi sih. Jadi kamu gimana? Kan? Gimana sukanya marangi aja? Marangi. Gimana sukanya aja sih? Cuma kembali lagi sama kalian. Kembali lagi secara masing-masing ya. Kita disclaimer aja. Pilihan terserah kalian. Kembali lagi ke kalian. Papa benar-benar menyudutkan. Nah. Tapi emang Marangi juara. Kamu kan aduh nggak disiplin. Mantap ya. Ayo, nggak bisa. Lalu kopel kopel nanti katanya jadi agak lah di maduranya overcook kalau kekeringan. Tadinya mau pakai sangu, tapi pakai langsung enggak warm. Acaranya udah hampir habis. Aku udah habis 30. Alhamdulillah. Wah, kamu habis 50. Paling banyak. Banyak aku. Kamu. Boleh bolang. Kita tutup aja ya. Ini tinggal sedikit lagi. Kita sambil udah habis videonya, alhamdulillah. Jadi, buat kameramen. Buat kameramen kan udah ini. Oh. Ikutan kameramen ini. Enggak takut kehabisan catanya. Soho. Pokoknya jangan lupa di komen, like, subscribe, dan di share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya jadi gimana? Kesimpulannya gimana? Corona. Ini belakangnya. Biarin lah. Bah, mulut kamu, jadi mulut kamu. Mulut, ya. Kalau pergi sama kamu tahu enggak? Enggak pakai tahu. Kan. Oh. Tahu sudah. Ikan sama lontong. Ya, lontong Madura.